mungkin kita nak juga bagi orang agama ni memastikan generasi ini, orang-orang kita ini pengandung selamat di dunia dan di akhirat khususnya. Itu keselamatan rohani, ukrawi. Jadi kita bagi dia banyak pendidikan ke arah tersebut. Jadi salah satu lagi ialah keefisienan vocational. Kita nak bagi dia cara untuk menyara hidup mereka kelak dengan pekerjaan-pekerjaan sedia ada. Dan satu lagi ialah pembaruan sosial. Jadi ini adalah matlamat pendidikan formal ya, yang ingin dicapai. Sebelum itu lebih individual, jadi ibu bapa trainnya supaya kau jadi orang baik, berbudi bahasa, berakhlak mulia, boleh berfikir dengan baik. Ya? Jadi ini berapa daripada matlamat pendidikan? Okey, kita lihat kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Ya? Jadi kita kata, kalau kita lihat, FPK kita ini adalah unik. Sebab tak ada banyak negara yang punya falsafah pendidikan negara. Selalunya falsafah ini dimiliki oleh sekolah atau institusi, bukan negara. Ya. Tapi kita unik sebab kita, yang lain tu ada tapi tersirat. Sebelum ini kita pun ada, tapi tertulis dalam buku rancangan Malaysia, ya, ke-1, ke-2, ke-3, tak ada yang tersurat sebagai satu penyataan falsafah. Tapi sekarang kita tersuratkannya dalam FPK. Ya. Jadi ini kalau kita lihat, apakah peristiwa-peristiwa atau keadaan masyarakat ya, pada era tersebut, era 85 lebih kurang, tak silap saya. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita masih ingat, ya, era ini adalah era selepas revolusi Iran, ya, 87-89 revolusi Iran. Ya. Kemudian kalau kita lihat, ya, atau kita baca lagi sejarah, era ini juga berlakunya masalah BMF dari segi kewangan, ya, keadaan Malaysia. Kita telah lahirkan, saya masih ingat lagi nama tokoh tersebut, itu Rais Saniman. Bagaimana wang Malaysia ni, BMF ni yang didirikan institusi di Hong Kong, bagaimana seorang penyiasat daripada Malaysia, Abjad Jalil Ibrahim, pergi ke sana dan beliau dibunuh, ya, dalam penyiasatannya. Apa yang berlaku ialah wang daripada Bank Bumi Putera ni, BMF ni, banyak telah dilarikan. Jadi orang tertanya bagaimana kita mempunyai cerdik pandai, very good cognitively, tetapi effectively very bad. Maknanya dia pandai, tapi dia pandai negative way. So dah sudah timbul satu. Kemudian pada masa itu juga berlaku banyak kemerosotan disiplin di kalangan murid-murid. Taklah seteruk dadah, tetapi tak konting sekolah dan sebagainya. Jadi inilah situasi ketika itu, dan kita baru juga melalui masa itu apa kita panggil dualisme pendidikan, iaitu lahirkan orang yang pandai tapi tak ada akhlak, tak beragama dan sebagainya. Kemudian kita inginkan masyarakat majmuk yang bersatu padu, tapi tidak ada alat yang membuat kita punya satu matlamat yang sama. Ya? Jadi pada tahun 85, iaitu akhirnya pusingan KBSR, pihak-pihak di kementerian bercadang untuk merangka satu falsafah yang agak penting bagi memberi asas dan hala tuju yang jelas kepada pendidikan. Ya? Yang menimbangkan keperluan semua anggota masyarakat majmuk ini diterima oleh semua. Ya? Dan melahirkan pelajar yang berakhlak mulia, berintegriti dan bermoral. Ya? Jadi itulah yang berada pada tahun 85. Dan reformasi itu ingin dilakukan dalam melalui pendidikan. Kalau kita lihat dari segi isu dualisme pendidikan, ya, memang kita sistem pendidikan kita diwarisi daripada Inggeris yang menerap nilai liberal dan secular. Vocational lebih daripada moral dan akhlak. Pendidikan Islam pula terpinggir, ya. Dan tidak memberi perhatian kepada duniawi, lebih kepada ukrawi. Jadi kita lihat kedua-duanya tidak seimbang. Ya. Kemudian kita mencuba dengan SMKA pada tahun 1977. Dan kalau kita ingat, UIAM ditubuhkan pada tahun 1983. Dan UIAM, Universiti Islam Antarabangsa, mendokong pendidikan Islam, falsafah pendidikan Islam yang holistik. Dari situlah bermulanya perubahan-perubahan ini. Ya.
Okey, sekarang saya ingin nak share screen, kita nak teliti ya. Apa yang kita maksudkan dengan falsafah pendidikan negara? Okey. Semua boleh lihat di sini ya. Ini penyataan falsafah pendidikan negara yang dirumus pada tahun 88. Kita lihat di sini pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan sepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan serta memberi sumbangan terhadap keharmonian, kemakmuran masyarakat, keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Jadi kalau kita lihat di sini, kita akan dapat di sini bahawa yang bersepadu, harmonis, seimbang ya. Dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Jadi kita sudah ada konsep insan di sini. Dan kita nak tekankan juga satu sumber untuk kepercayaan dan moral, akhlak iaitu Tuhan. Ya, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ya. Dan kita nak lahirkan rakyat Malaysia yang ada cirinya berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, semasa FPN ini digubal, ya, ada berapa isu yang timbul sebenarnya. Dia bukan plain and safe sailing, ya, all safe sailing, mudah begitu saja, ya. Sebab ada dua pihak yang bertentangan. Satu pihak yang pertikaikan kenapa tidak menggunakan perkataan Allah, ya, kenapa Tuhan, ya. Sebab mereka khususnya golongan Islam ya rasa patut kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi ini perlu dibicarakan. Dan yang kedua ada pihak pula yang mengatakan keluarkan saja Tuhan ni. Jadi itu kita oleh siapa dia golongan dia kan? Dia golongan sekular lah. Sebab kalau kita lihat dia kata pendidikan di Amerika, di England sebagainya tak ada Tuhan dalam pendidikan. Jadi kenapa kita nak masukkan Tuhan? Jadi di sinilah ada dua grup ya, dua percanggahan yang besar yang harus dileraikan. Dan akhirnya kalau ikut tulisan Tan Sri Wan Zahid, ada seorang guru Puan Bupalan ya, dia yang mencadangkan, dia kata kita mesti letak agama, kita mesti asas kepada agama sebab semua agama menyuruh kepada kebaikan. Jadi sebab itu dia akhirnya diterima pakai Tuhan ini ya. Dan kita tak usah bimbang sebab dalam konteks Tuhan ini kita boleh terjemahkan kepada agama masing-masing. Bagi orang Islam dibaca Tuhan ni Allah. Ya. Bagi orang Hindu lain pula. Tapi pokoknya masih Tuhan, ya. Jadi kalau kita lihat konsep pendidikan terangkum dalam tu ialah kita ingin perkembangkan potensi insan secara menyeluruh, ya, berasaskan kepercayaan pada Tuhan dan fakulti rohani adalah tunjang pada individu tersebut. Kemudian kita ada tujuan pendidikan nak menzahirkan karakter yang baik, ya, yang berilmu pengetahuan dan sebagainya. Dan matlamatnya melahirkan insan dan warga negara Malaysia yang sejahtera. Mereka menggunakan kata sejahtera, holistik, ya, seimbang dan sepadu. Sejahtera dirinya untuk masyarakat dan negara. Baik, ya. Bagaimanapun pada tahun 1996, itu bersamaan dengan Akta Pendidikan 1996, ya, FPN telah membuat sedikit perubahan dan digelar FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, daripada nasional kepada kebangsaan, negara kepada kebangsaan. Pada saya tak ada sangat bezalah negara kebangsaan. Tahu orang bahasa mungkin lebih peka pada saya. Ya. Negara dan kebangsaan itu nasional juga. Ya. Jadi yang bezanya cuma memperkembangkan ditambah lagi potensi individu. Maknanya sudah ada potensi, kita nak kembangkan lagi. Kemudian yang tadi rakyat, kita ubah kepada warga negara.
Ya. Jadi yang tadi pengetahuan berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkepayahan tadi tidak ada menunjukkan unsur kemahiran, skill. Jadi kita tambah berketerampilan, ya. Dan yang tadi kita tambah dengan keluarga, sebab dia diri, masyarakat dan negara kita tambah kepada sebelum masyarakat, keluarga dan negara. Itu perubahan yang wujud, ya. Okey. Kalau kita lihat pula, kita pergi kepada seterusnya, seterusnya iaitu falsafah pendidikan Islam, kita akan dapati bahawa yang kita maksudkan dengan pendidikan ada dua destinasi. Ya. Pertama ialah proses penitisan sesuatu ke dalam insan. Kita nak titiskan sesuatu ke dalam insan, meresapkan sesuatu dalam insan. Prosesnya, proses penitisan sesuatu. Yang kedua ialah sesuatu yang dititiskan secara beransur-ansur dalam insan. Cuba kita lihat dua definisi ini. Ya, ini dua definisi yang boleh dapat daripada Syed Naqib Al-Atas. Ya. Kita akan lihat bahawa yang pertama ini menekankan proses. Iaitu pendidikan, education is a process. Yang kedua ini, pertama ialah dia mesti ada kandungan. Kedua, dia ada penerima, insan yang menerima. Dan yang ketiga, dia ada orang yang membuat proses tersebut, dia ada metodologi. Jadi pendidikan melibatkan tiga ini. Jadi sebab itu kalau kita lihat, bila kita takrifkan pendidikan, dia akan melibatkan konsep-konsep tersebut. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sudah. Ini dia proses pendidikan tersebut. Gambaranlah kalau gambar untuk pendidikan. Kita ada seorang insan di sini dan kita nak bagi insan ni apa? Kita nak titiskan apa? Kita nak titiskan kandungan tadi ilmu. Kita nak titiskan juga nilai dan kita nak titiskan keterampilan. Dan siapa yang membuat proses ni berlaku? Ah, guru. Jadi selalunya kalau kita lihat guru di sini, kita akan anggap dia sebagai penyampai kaedah. Dialah yang memegang kaedah tersebut. Sama ada berkesan atau tidak, sama ada insan ini akan dapat atau tidak, semua ini bergantung sangat-sangat pada guru tersebut atau pensyarah tersebut. Ya. Tapi guru bukan saja penyampai kaedah. Dalam konteks ilmu atau keterampilan ini, mungkinlah menyampaikan. Ya. Dan punya mungkin dalam ilmu penyampaian. Tapi dari segi nilai, nilai bukan diajar secara teori saja, tapi nilai sebagai teladan. Guru is the model, the role model. Jadi guru ni main peranan sebagai penyampai kaedah dan juga the role model. Kalau tidak, dua-dua ni tak sampai. Ya. Dan akhir sekali ni keterampilan ini, kalau guru itu ingin menyampaikan keterampilan, guru itu mesti mahir dalam perkara yang nak disampaikan dari segi hands-on dia, demonstration dia. Jadi di sini kalau kita lihat, kenapa saya kata ya tadi falsafah sangat berkaitan dengan pendidikan dan setiap ahli falsafah berbicara tentang pendidikan. Sebab kalau kita lihat di sini, falsafah, kandungan falsafah adalah man, insan. Kandungan falsafah adalah ilmu. Ini kita panggil epistemologi. Kandungan falsafah itu ilmu. Kandungan falsafah lagi adalah nilai, axiology. Jadi kalau kita lihat semua ini adalah konten falsafah. Ilmu, epistemologi, nilai, axiology dan insan ni ialah orang nak panggil metaphysics, existence. Ya. Existence. Tentang insan, tentang alam, sebab insan ni kan belajar pasal diri, tentang alam, Tuhan. Sinilah reality, ya. Nah, ini di sini reality. Kemudian ada satu lagi konten falsafah, yaitu logik. Di mana dia ambil logik? Logik ni akan berada di sini. Kalau guru tadi tidak mengajar secara logical, dia akan mengelirukan murid. Sebab itu kalau saya kata falsafah itu dia berkaitan dengan pendidikan, sehingga kan John Dewey mengatakan bahawa education is a theory, philosophy is a theory of education. Nah, itu kau nak ingat. Falsafah adalah teori pendidikan, sebab perbincangan dalam falsafah sangat-sangat berkait rapat dengan perbincangan tentang pendidikan. Sebab tu saya kata setiap ahli falsafah dia mesti berbincang tentang
pendidikan sebab kandungannya sama. Ya. Okey, jadi kita dah bincang tentang apa yang kita nak sampaikan. Ya. Okay. Jadi dalam Islam, bila kita sebutlah Islam, falsafah pendidikan Islam, konsep insan ini ada komposisinya. Insan tu punya roh, jasad, ya, qalb, hatinya dan nafs, jiwanya. Ya. Dan insan itu ada tujuannya. Dan saya ringkaskan di sini saja bahawa insan itu diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Dia dan jin. Ya. Tidak lain kecuali untuk menyembahnya. Jadi the konsep ab di sini. Konsep menyembah. Kemudian insan itu dijadikan sebagai khalifahnya. Yang memewahkan lagi. Menyuburkan alam semesta. Jadi kalau kita lihat konsep insan di sini merangkumi Allah, alam dan manusia. Dia terkait di sini ya. Jadi dalam konsep pendidikan Islam, konsep insan ini sangat penting dan perlu dijelaskan. Ya. Sifat-sifat insan ini banyak terdapat dalam Quran. Insan ini pelupa, insan dengan nama dia pelupa, insan ini gopoh dan sebagainya. Dan itu yang di-study oleh ahli psikologi juga. Ya. Kemudian kalau kita lihat tadi, kita kata ada ilmu. Kandungannya ilmu. Kandungan utama ialah ilmu. Ilmu ini, bila kita kata apa dia ilmu, bukan kita maksudkan dengan maklumat. Maklumat dengan ilmu tak sama. Ilmu adalah ketibaan makna. Bila maklumat, bila info itu atau maklumat itu telah memberi makna pada diri kita, baru dia menjadi ilmu. Ya. Dan bila kita mempunyai makna ini dan kita tahu adab kedudukan, relationship, perhubungan antara semua benda dalam alam ini, ya. Dan kita tahu pula bagaimana nak letakkan benda pada kedudukannya. Dan bila kita berjaya meletakkan benda pada kedudukannya, kita telah berlaku adil. Ini sama definition Islam dengan Plato. Justice is putting things in the proper place. Ya. Islam adil, adil tu letakkan benda pada tempatnya. Ya. Jadi, bila ini telah berlaku, barulah berlakunya ilmu. Dan kalau kita lihat di sini, ilmu dalam Islam bukan satu jenis saja. Sebab dalam Quran disebut dua-duanya. Ya. Allah beri kita surah Al-Jumu'ah ayat 2 tu, ya. Dia kata diutuskan seorang nabi untuk membersihkan kita, jiwa kita, membaca ayatnya, membaca kitab dan memberinya hikmah. Jadi empat perkara. Jadi kalau itu tugas rasul, maknanya pendekkan kena cover empat benda tu. Maknanya membersihkan jiwa kita bersih dalam luar, ya. Membaca kitab, mungkin itu Al-Quran. Kemudian membaca ayat-ayatnya. Itu mungkin sains. Di alam semesta ni, semuanya ni. Ya. Kemudian hikmah. Hikmah ni suka sikit sebab dia adalah anugerah daripada Allah. Ya. Tapi kalau kita berusaha, kita dapatlah hikmah. Ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat konsep ilmu ni ada ilmu akal yang kita boleh melalui alam semesta tadi. Dan ilmu syariah atau ulum syariah atau ulum nakliah, iaitu ilmu yang dapat daripada wahyu. Bukan kita terima wahyu, tetapi kita pelajari daripada mula dengan Rasulullah dan sampailah pada kita. Ya. Kemudian konsep kewujudan realiti tadi, apa dia, insan itu ada roh, ya, dan Allah itu konsep kesatuan Allah, kesatuan Allah, kesatuan ilmu, kesatuan insan dan sebagainya, semua itu satu. Ya. Kosmologi, ontologi, dan kemudian konsep guru sebagai murabbi. Guru sebagai murabbi yang bukan saja menyampaikan ilmu. Sebab itu bila kita lihat kenapa kita berlaku perubahan daripada Kementerian Pelajaran dulu ya kepada Kementerian Pendidikan. Ini adalah konsep kita dah berubah ya berasaskan falsafah ini. Ya. Sebab kalau dulu guru tu menyampaikan maklumat saja, kita tak mau tu. Kita kata pendidikan merangkumi semua maklumat, ilmu dan juga akhlak dan sebagainya. Sebab itu dia berubah jadi tarbiyah. Ini konsep muadib. Ya. Jadi saya jadi akhirnya kalau kita lihat definition pendidikan falsafah pendidikan Islam ini dengan lebih lengkap, bila kita mencapai makna, bila ilmu itu bawa makna pada kita, akhirnya kita akan mengenali kedudukan kita di sisi Allah SWT, iaitu kita ni hanya hamba-Nya, ya, dan kita adalah kita adalah hamba-Nya. Dan kita dah kenal dia sebagai kita hamba, kita mengiktirafnya dengan mematuhi segala suruhannya.
Jadi di sinilah kita kata mengenal dan iktiraf, dua yang beza. Recognize and acknowledge. Kenal, kenal tapi tak buat tak boleh. Kenal dan iktiraf, iktiraf tu buat. Ya. Jadi sebab itu kalau kita lihat, ya. Mohon maaf Prof, masa dah hampir tamat eh. Hampir tamat. Kejap-kejap, let me go. Okay. Okay, sebenarnya saya tunjuk sini. Kaitan antara insan, ilmu dan juga kurikulum. Kita ada core, core itulah yang kita punya roh dan sebagai dalaman. Kemudian kita ada fakulti kita. Ilmu juga ada ilmu yang kita kata nakli tadi dan ilmu perolehan. Kemudian kurikulum kita pun begitu juga sebenarnya. Saya nak kita boleh baca dan fahami falsafah fiqh Islam daripada kata-kata Al-Farabi, Ibn Sina dan sebagainya. Tapi pada amnya matlamat mereka semua fokus pada agama dan intelek. Agama dan intelek. Ada juga utilitarian dalam bentuk pekerjaan. Tapi kalau kita lihat matlamat pendidikan Islam adalah mencapai keredaan Allah dengan fungsi hamba dan khalifah. Dan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita panggil saadah. Tapi dalam FPK kita, kita panggil sejahtera. Ya? Jadi dalam Islam, pendidikan amat berbeza. Ni kalau kita lihat FPK dari perspektif FPI kesejahteraan ya, ada berilmu pengetahuan, berakhlak tadi semua ada, kemahiran, kesejagatan. Okay, saya nak pergi pada satu komen saja. Kalau salah actually kita mendahului UNESCO dengan learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Eh, kita UNESCO comes up with this 1995. Kita dah lebih awal ya. Kemudian mana saya pergi ni? Di sinilah. Ini rekaan yang saya tahu daripada Tan Sri Zul, Zulkifli Rektor UIA, di mana kalau Makassar Syariah ingin melindungi kelima-lima ini dia lima-lima aspek manusia hidup ni, ya. Jadi kalau kita lihat kelima-lima ni ada dalam kita punya FPK dan ini yang kita masukkan dengan sejahtera. Yang ini akan diulas dengan lebih lanjut oleh kawan kita Dr. Zainal. Okey, saya nak timbulkan sikit saja akhir ini isu yang timbul berkaitan salah faham makna terjemahan dan pelaksanaan. Kita kata FPK menyepadukan ilmu dan nilai. Okey, ini baik. Tapi pada saya kalau kita teliti pelaksanaannya, amalannya kurang. Maknanya kita kata ada kebersihan. Tapi tidak ada sebenarnya aspek itu dilaksanakan, ya, kesederhanaan. Ya. In fact, apa yang berlaku ialah terlalu banyak penekanan kepada ritual dan tradisi Islam budaya Melayu di sekolah. Jadi kalau dulu zaman saya tak adalah mengaji Quran banyak sangat, ya, dah jadi 5 waktu seminggu dah sama banyak dengan sains dan matematik, sebenarnya sudah bagus tu. Tapi kita tambah lagi bacaan Yasin, tiap hari Jumaat dan sebagainya yang tak necessary. Kita tambah dengan hafazan tak necessary. Al-Quran bukan diturunkan untuk dihafaz saja, untuk ditadaburkan dan diamalkan. Kemudian kalau kita lihat salah faham penekanan agama secara ilmiah dan kurang penekanan pada ilmu sains dan ilmu perahlian yang lain. Kalau kita lihat, kita kata seimbang tapi kita dah menekankan lagi banyak agama sekarang ini berlaku. Maknanya sekolah yang kita bina pun tahfiz, jadi makin tak seimbang balik semula. Kita berusaha nak seimbangkan, sekarang dah banyak berlaku pembinaan tahfiz, ya, bukan pondok lah, tahfiz lah, tahfiz sains pun dia kata. Ya. Tapi pokoknya dia tak seimbang lagi. Dia menekankan satu aspek saja. Kemudian FPK ini tak didokong dan sungguh-sungguh selepas krisis politik 1998. Ada orang mengatakan ini perubahan politik, bukan perubahan filosofikal. Tapi pada saya, bila dia berlaku, ialah perubahan filosofikal, bukan perubahan politik. Ya. Dan kalau kita lihat pula di IPT, lebih teruk lah. Sebab di IPT, ketidakseimbang itu sangat ketara. Dengan sekarang ranking dan sebagainya, bahkan komodifikasi ilmu, ya, liberalism, ya, penswastaan, kebolehpasaran, pendidikan tinggi sudah hilang rohnya. Ini kata seorang pensyarah Harvard, ya, bukunya saya pernah nama buku Excellence. Apa saya dah lupa nama bukunya, tapi dah hilang rohnya. Jadi maknanya kalau kita amalkan FPK ini dengan betul,
kita sepatutnya mencapai keseimbangan, bukan berlaku apa yang berlaku sekarang ni. Itu saja yang mampu saya sampaikan dalam masa yang terbatas ni. Qulu qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak Prof. Sani Hashim. Beliau maaflah sebab saya rasa memang tak cukup 30 minit tu kan Prof. Banyak sangat nak dikupas. Tapi pada slide yang terakhir kita dapat lihat beberapa isu yang dibangkitkan oleh Prof. Sani yang saya kira akan mengundang mungkin soalan-soalan yang menarik daripada para pendengar. Jadi saya harap para pendengar yang bersama-sama kita hari ini boleh mula bertanya soalan yang kita akan kumpulkan. Baik, secara kesimpulan kita dapat lihat Prof baru saja membincangkan tentang kepentingan FPK sebenarnya, terutamanya bagi pendidiklah. Macam guru, bukan guru saja kan, sebab sepatutnya kita, di pengajian tinggi juga patutnya menggalakkan juga FPK ni yang kita nampak agak kurang, dan nampak betapa pentingnya untuk semua pendidik untuk faham FPK supaya kita dapat memenuhi tujuan dan matlamat pendidikan itu sendiri dalam membina konsep insan yang kita dah nyatakan dalam FPK tersebut. Baik, tanpa berlengah lagi, saya nak menjemput pembicara yang kedua iaitu Prof. Madya Dr. Zainal Abidin Sanusi. Juga tidak asing lagi namanya di peringkat kebangsaan mahu di global, ya, terutama di global lah. Siapa tak kenal dengan Dr. Zainal ni, banyak merata dia pergi. Sedikit saja tentang latar belakangnya sebab impresif juga panjang nak cerita latar belakangnya. Yang saya nampak persamaan dengan Prof ni, dia ada juga banyak pendidikannya daripada Jepun lah. Yang kalau kita lihat ijazah doktor falsafahnya dan juga postdoc-nya kan, Dr. Zainal juga pernah berada di Jepun. Dan beliau juga sebenarnya memegang banyak jawatan sebagai sama director ataupun deputy director berkaitan dengan sustainability. Saya kira sustainability ni memang bidang beliau lah, dan kini beliau merupakan director of the Sejahtera Center Sustainability and Humanity di UIA. Sebelum tu beliau pernah juga berkhidmat di USM dan juga di AKAP sebagai pengarah di AKAP. Jadi tanpa berlengah lagi saya menjemput Prof. Madya Dr. Zainal Abidin dengan tajuknya iaitu pengoperasian konsep sejahtera dalam konteks FPK. Persilakan Dr. Zainal. Unmute. Doktor kena unmute dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Dr. Suhaila, Prof. Kenani dan semua penonton-penonton yang berada di dalam dan di luar online atas talian, dalam talian dan sebagainya. Tersenyum saya bila Dr. Suhaila cakap tak asing lah apa macam-macam. Itu semua urusan-urusan daripada akhirat, insyaAllah. Okey, seterusnya saya, ya, Prof, saya buku hijau itu saya sudah buat sup, tapi masih tak berapa nak lancar lagi pahaman di dalamnya dan sebagainya. Ya, hari ini saya akan cuba kongsi pengalaman. Saya tidak ada background, tidak ada kelas yang ambil untuk FPK. Di dalam diri melihat bagaimana perjalanan pendidikan, ya, terutama ketika saya di ICAP selama 4 tahun, melihat isu kepimpinan, isu pendidikan, isu teaching and learning, isu research dan sebagainya. Dan juga melihat hasil-hasil anak bangsa kita ketika 3 tahun di London dan bagaimana hasil didikan sekolah kita ini, sekolah rendah, sekolah menengah, dan bagaimana mereka bersahsiah berperangai di London. Ya. Jadi dari situ saya terpanggil secara dalaman, tidak melalui proses akademik, melalui pendidikan, kajian pendidikan dan sebagainya. Tetapi saya turun ke padang dan saya merasakan bahawa antara jawapan-jawapan yang perlu ditengahkan adalah jawapan kita perlu kembali kepada falsafah pendidikan. Cuma yang berlaku adalah mungkin falsafah pendidikan itu perlu diseksikan lagi. Kalau dulu saya boleh istilah dulu, saya sedang masuk UIA, tak boleh sebut kata itu, tak boleh terlalu kan. Dia kena lebih disemasakan, lebih dicanggihkan, lebih diluaskan lagi. Ya. Izinkan saya, Dr. Suhaila, untuk kongsi slide. Ya, saya mulakan, saya ada 500 slide untuk dikongsikan dalam masa setengah jam.
insyaallah ya. Saya lebih Prof Nani, saya lebih melihat kepada operasi ya, dan mungkin sedikit sebanyaklah dari segi conceptual dan sebagainya lebih sedikit. Tapi terima kasih Prof Nani sudah explain apa yang perlu difahami secara latar belakang ya. Dan ini tiga perkara yang saya akan setengah jam ada tiga perkara: sejahtera dalam konteks negara dan global, sejahtera dalam konteks RPK, kerangka mungkin saya boleh skip sebab Prof Nani dah explain, sejahtera dalam konteks UIA, kerangka dan amalan ya. Saya lebih tekankan kepada amalan sebab pada saya itu je modal saya ya. Nah, kalau yang dari segi akademik itu saya tak reti sebab bukan bidang saya ya. Saya kemukakan di sini berbagai perkara perkataan sejahtera yang kita tengok di luar sana. Bermula daripada klinik sejahtera yang sebelah kita sebutlah, ya. Kemudian sampailah tingkat kampung sejahtera, lepas tu ada bandar sejahtera, lepas tu dalam masuk politik pun masuk juga sejahtera. Dan Terengganu pun sekarang ni sudah ada pelan induk sejahtera, pelan induk PITAS ya, pelan induk Terengganu sejahtera ya. Banyaklah maksudnya sekarang yang nak saya gambarkan di sini adalah bagaimana sejahtera sudah lama menyerap dalam masyarakat kita. Dalam masyarakat daripada bawah sampailah ke atas dalam segala aspek. Dalam konteks politik pun kita ada Malaysia Sejahtera, kita ada lagu Sejahtera Malaysia, mungkin Dato' Syahila pernah menyanyi lagu ini. Dan dalam intipati belanjawan kita pun ada khusus rujukan kepada sejahtera dan of course lah ya. Lebih khusus ini yang saya katakan tadi ya, pelan induk Terengganu, pelan induk Terengganu Sejahtera yang dan seterusnya di peringkat negara pun menjadi sesuatu yang besar. Maksudnya sejahtera itu bukan benda main-main ya. Dan kalau kita khususkan lagi dalam konteks pendidikan, memang dah ada kampus sejahtera di Universiti Gajah Mada UGM, ada buku panduan program kampus sejahtera. Di IPGM ada perancaran program kampus sejahtera. Di sekolah Jawi dekat sini Penang, saya masih di Penang sekarang, di sekolah Jawi UC macam Prof Nani cakap tadi lah ya, dia tidak pakai falsafah dah tapi dia dah tulis directly misi sekolah pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera ya. Tapi yang saya nak highlightkan di sini ya, yang nak saya garis bawahkan kalau Indonesia kepada perkembangan dan bagaimana dinamiknya sejahtera di luar sana. Malangnya pada saya dinamik itu tidak direfleks di dalam universiti, pendidikan kurikulum dan juga di sekolah rendah dan sekolah menengah. Cantik atas kertas dan negara, tetapi terjemahannya, takdirnya, tarbiyahnya tidak berlaku. Dan itulah menyebabkan kenapa sejahtera ini tidak cukup seksi untuk dibincangkan, melainkan belakang-belakang ni lah. Ya, barulah kita memulakan reviving the concept, discourse on the concept. Ya. Dan tidak ketinggalan juga, kalau kita tengok dari segi international pun, kita sudah mula melihat ya, selalu kita ambil contoh di Korea, ada satu pusat sejahtera di sana. Tapi sebelum itu ke belakang sikit, konsep sejahtera ini boleh kita letakkan selagi dah. Maknanya dari segi well-being, apa saja yang Prof. Safah pendidikan tadi, yang Prof. Nani dah cakap tadi, asasnya hal sejahtera. Ya, Swedish ada lagomnya, ya, Norwegian dan Danish ada huga, spelling sikit. Ya. South Africa ada Ubuntu. So, semua ini adalah spirit bagaimana kita perlu menekankan bahawa konsep rohani tidak lari, konteks jiwa tidak lari, konteks well-being tidak lari. So ini nak menunjukkan bahawa kita tidak kekurangan ya, kita tidak kekurangan konsep, konteks untuk kita melaksanakan, menterjemahkan konsep sejahtera yang sudah dibuat sebagai falsafah pendidikan itu dalam konteks kehidupan seharian. Sama ada dari segi politik, sama ada dari segi kesihatan, sama ada dari segi sosial dan sebagainya. Jadi yang saya nak highlightkan pada sini adalah bagaimana ketika mana konteks konsep ini sejahtera ini sudah sangat laju di luar sana, kita masih lagi perbincangan sejahtera di peringkat untuk melihat dari segi konsepnya, dari segi cabaran pelaksanaannya, walaupun sudah 30 tahun kita mempunyai konsep ini, tetapi dari segi penterjemahannya, dari satu segi pandangan hamba saya adalah kita masih lagi tersangkut ya, terhadap retorika perbincangannya. Padahal kita dah boleh terjemahan dekat luar.
Politik saya pasti ya, saya pasti ada konteks sejahtera yang digunakan dalam PITAS misalnya ataupun dalam Kedah sejahtera misalnya tidak begitu tepat. Tetapi sebab perbincangannya itu tidak sampai ke tahap itu. Jadi dia perbincangan di universiti, perbincangan di universiti terutamanya masih lagi dalam peringkat kerangka. Rather than a very deep discourse on the actions part of it, the operation part of it. Yeah? Jadi izinkan saya sedikit sebanyak ya untuk terus kepada bacaan saya. Bagaimana saya melihat kerangka sejahtera falsafah ini dalam konteks, bagaimana saya melihat sejahtera dalam konteks kerangka pertama. Lebih kurang saya rasa antara slide-slide ni Prof. Nani kita rujuk pada Maha Guru Tan Sri Zul lah. Slide-slide dia kan rujukan dia sama ya. Cuma mungkin interpretasinya berbeza ya. Secara umum, secara mudahnya definisi sejahtera ini kita tahulah ya, daripada kecil kita dah diasuh kalau ada orang Muslim sebut salam sejahtera. Walaupun sebenarnya tak perlu pun salam tu sudah sejahtera. Dr. Sailah, tetapi dah memang kecilnya kita begitu. Kalau ada Cina dan India dah cakap assalamualaikum, cakap salam sejahtera macam saya cakap tadi lah. Tapi sebenarnya dari segi maknanya, dari segi spirit, semangatnya, benda tu dah ada benda yang sama. Ya. Kenapa jadi begitu? Sebab kita tidak pernah membenarkan perbincangan yang mendalam. Sebenarnya sejahtera ini dalam konteks yang praktikal, dalam konteks yang operasional macam mana rupa dia. Ya. 5 minit sudah berlalu. Saya ada sampai 4 suku tu saya larang. Sedih sikitlah. Okay. Alright. Dan kita tak dapat lari lah. Alhamdulillah ya, sebagai universiti Islam kita ada kerangka dan terjemahan kita sendiri dan justifikasi kita sendiri. Bila kita tengok perkataan sejahtera ini dalam konteks Islaminya dan konteks Islam ni apakah dia yang dimaksudkan ya. Dan kita alhamdulillah ada buku yang Prof. Kamal sudah tulis buku ini dan saya rasa ramai kita dah baca atau paling tidak sudah mendapat intipatinya ya. Antara lain yang besar perbezaannya adalah kesejahteraan kita bukan kesejahteraan dunia sahaja ya, kesejahteraan kita adalah dunia dan akhirat. Itu satu. Kedua, dari segi perkataan Arabnya perkataan yang ini adalah al-falah ya. Ini yang diterjemahkan walaupun mungkin ada perbezaan pendapat sikit ya. Pada saya ada waktu saya merasakan bahawa mungkin perkataan afiah itu lebih tepat. Kalau Melayu dia tu afiat ya. So, mungkin itu perkataan yang lebih tepat tetapi mungkin dari segi Arab saya ini bukan perkataan Arab ya, mungkin Dr. Sailah Arabic level 6 ya. Tapi saya al-falah saya ada sedikit yang saya merasakan nak tambah dan untuk lebih memahami the opposite ya, kata lawan pada al-falah itu adalah al-husran ya. Kesengsaraan. Jadi mungkin ada orang lebih mudah melihat bagaimana antara kejayaan itu nak memahami apa makna sejahtera ya. Dan menarik juga teks memahami lebih mendalam lagi ya, kenapa sejahtera, kenapa sejahtera center lah misalnya ya. Sejahtera center ni kita tak namakan dia pusat sejahtera, pusat kelestarian dan kemanusiaan saja. Kita tambah perkataan sejahtera tetapi kerana agenda kita adalah untuk mengenengahkan bahawa kita ada cara hidup lestari kita sendiri. Makanya kalau di tempat lain, universiti lain, kita universiti office itu akan namanya adalah Center for Sustainability of Humanity. Tetapi di UIA kita namakan dia Pusat Sejahtera. Kerana apa? Kita nak perisa. Perisa sejahtera itu, perisa lokal itu, perisa tempatan itu menjadi khusus. Kita nak bezakan. Kenapa saya cakap demikian? Sebab artikel yang Tan Sri Zul buat ini ya, yang diterbitkan oleh United Nations University dalam buku Academia and Communities Engaging for Change. Kita melihat bahawa kesejahteraan, konsep sejahtera ini bukan sekadar makna, bukan sekadar apa ni, cara hidup yang menterjemah yang menjadikan kelestarian hidup orang Malaysia, terutamanya Melayu, tetapi dalam waktu yang sama adalah platform untuk kita mencabar bagaimana template ya, tekapan daripada negara membangun misalnya, bila dia menterjemahkan pembangunan lestari, kita tidak semestinya ambil sepenuhnya. Dan kita tahu bahawa kehidupan kita, kelestarian sejarah kehidupan kita bukan salah pun, dan sahabat pun sudah lama merupakan menunjukkan bagaimana satu kehidupan yang sangat lestari. Ya, jadi dalam konteks itu sejahtera di sini memainkan peranan yang sangat penting ya, bagaimana ia seharusnya menterjemahkan konsep falsafah pendidikan yang Jerry Sah tadi, Jerry Haas ataupun yang Jerry itu perlu dilihat sebagai sesuatu yang sudah lama sebati dengan kita
Tetapi kerana dinamika itu tidak dikupas sepenuhnya dan dibawa ke depan, ditolak ke depan supaya orang lebih bersemangat dan menjiwai konsep sejahtera dalam kehidupan seharian. Bukan sekadar pendidikan saja, tetapi dalam konteks lain pun perlu dikupas juga. Ya. Dan lebih mendalam lagi di sisi yang nak sebabkan nak ringkaskan di sini adalah kalau berdasarkan artikel tadi, ini makna sejahtera. Indigenous concept in the Malay Archipelago, maknanya konsep ini tidak jauh daripada kita. Ya, kita ada satu channel dekat TV, dekat YouTube, Sejahtera Asia. Dan seperti yang Prof. Nani cakap tadi, balance well-being. Ya, keseimbangan. Keseimbangan itu adalah kata kunci yang sangat kritikal di sini. Ya, bukan maknanya keseimbangan itu bukan sekadar materialistik saja, dunia dan akhirat dia, jiwa dan tranquility. Dan juga coexisting with common shared values and prosperity. Maknanya di luar dan dalam, dan kita tidak boleh orang sejahtera kalau dalam kita tidak sejahtera. Kita tidak boleh orang yang menyebarkan sejahtera kalau dua konsep internal dan external ini tidak selangi. Kita kehilangan Dr. Zainal rasanya. Kita keluar ke? Kan, dia terkeluar, he's in the line. Let me get back to him, tell him to come back. Dah, he's back. Dah, he's back. Dr. Zainal, you were cut off. Dr. Zainal? Unmute yourself, doctor. Okay, okay. Agak sangat penting untuk kita mendapat sedikit dari segi apa ini, epistemologinya lah, ya, latar belakang dia, ya, perkataan ini. Kalau dalam bahasa Sanskrit, ini perkataan-perkataan yang berkait, ya, dengan perkataan sejahtera. Maknanya tak lari, ya, tak lari dengan semangat yang dari dalam FPK dan juga tidak lari dalam semangat yang sejahtera itu memanai dalam kehidupan kita. Ya. Okay. Jadi ini sambil slide Tansri, ya, skop sejahtera ini adalah rumusannya, ya. Yang nak saya highlight di sini, ya, adalah di belakang perkataan ini balance, coexist and peace, long term view, to ascend, to revisit, within reach, holistic. Saya nampak empat perkataan FPK itu sangat jelas di belakangnya. Ya. Jadi tidak ada keraguan lagi bagaimana dengan memastikan empat komponen itu, insyaAllah, ya, melahirkan insan sejahtera itu sesuatu yang memang sangat berkait rapat dan kita perlukan komponen empat tersebut, ya. Dan secara cepatlah, ya, kita mungkin dah biasa tengok ini, bagaimana Tan Sri, rektor kita, biasanya bila kita tanya apa sejahtera, ini perkataan-perkataan yang dikaitkan, ya. Dan saya rasa tidak perlu agak straightforward lah, ya, dari segi ini. Cuma apa yang saya boleh highlight, saya rasa di sini saya boleh segerakan sedikit sebab Prof. Nani tadi dah tunjuk benda yang sama, ya, ini FPK. Tetapi apa yang nak saya panjangkan kongsikan juga adalah hasil daripada slide Tansri ini dah ada lima perkara, ya, merumuskan yang tadi itulah ataupun dia ringkaskan apa yang Prof. Nani dah cakap tadi, ya. Ada lima perkara yang saya rasa tidak perlu saya ulas lebih lanjut, cuma perlu digarisbawahkan bahawa ini lima perkara yang perlu kita perhatikan, ya. Pendidikan Malaysia usaha berterusan, ya. Cuma yang nak saya tambah di sini adalah perkataan usaha berterusan itu kita nak tengok balik dari segi operasinya, berterusan ke tidak daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan ke universiti, ya. Sejahtera kita tak usik dah. Ya, falsafah pendidikan kita tak usik dah di universiti. Kita tak usik dah, tidak ke pemberat yang diberikan di sekolah menengah semakin kepada teknikal. Ya, semakin kepada intellectual. Ya, jasmani seluruh dah tinggal, melainkan orang ambil sukan lah. Ya, rohani dan rohaninya memang dah tinggal. Melainkan satu subjek je lah. Satu subjek dan dua subjek.
Jadi yang saya nak question di sini, persoalkan di sini adalah kalau kita benar-benar menghayati hikmah yang pertama, holistic dan integrated ini, saya rasa kalau kita ukur, ya kita buat apa ni, test, ya, litmus test, gagal melihat kesinambungan antara yang pertama dan yang kedua. Ya. Yang saya cepat, ya, hikmah yang kedua, insan yang seimbang, saya rasa yang ini pun kita ulang suara baliklah, ya, tak apa untuk recap bulan puasa ini pahala dia bertambah insya-Allah. Jari ini, ya, intelek, rohani, emosi dan jasmani, ya. Jadi cantik again, ya, saya tekankan semula, memang cantik, ya, sebab itu 30 tahun lalu saya rasa memang orang yang betul-betul pakar buat tentang ini. Tetapi sejauh mana kalau kita nilai balik, ya, dalam konteks pendidikan sekarang ini, saya rasa tidak ada orang yang tidak setuju bahawa kita dah, kalau inilah bendanya dan kita tekapkan perkara ini di dalam konteks pendidikan sekarang ini, berapa persen yang kita bagi penekanan? Ya. Selalu kognitifnya, selalu teknikalnya, kalau di peringkat universiti, apa yang industri nak? Apa yang bisnes perlukan? Ya. So, nilai-nilai yang seimbang itu adalah sesuatu yang semakin hilang. Dan yang itu yang kita nak kembalikan, ya. Right, saya quickly, right. Yang ketiganya, ini sesuatu yang saya rasa sangat relevan, ya, dari segi bila kita bicarakan bagaimana kita nak operasikan benda ni, ya. Kita kadang-kadang ambil mudah, ya, kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, ya. Rukun negara ni adalah sesuatu yang mungkin boleh akui jugalah perbandingan antara perbincangan kita antara rukun negara kita dengan di Malaysia dengan Indonesia punya apa ni Pancasila, kita agak jauh berbeza jugalah, ya, maksudnya dari segi bagaimana kita tekankan peranan ketuhanan itu, ya. Tak mustahil kalau kita dengar bahawa statistik kesan apa ni rukun negara yang pertama, percayaan kepada Tuhan. Ya. Ini benda yang kita perlu kupas. Jadi mungkin sekolah rendah kita anggap bahawa dah sekali kita dekat belakang buku latihan kita tu yang kita duk angkat ikrar kepercayaan kepada Tuhan itu, ya. Tapi bila masuk sekolah menengah dah tak ada dah. Mungkin ada lagi lah. Masuk universiti dah tak ada dah. Kita anggap kalau UIA baru nak bincang. Kalau tempat lain kita tak bincang lah. Jadi cerita kesinambungan ni tadi tidak berlaku. Jadi kalau kita nak mengharapkan insan sejahtera, dia dah jadi macam dua benda yang berbeza, ya. Yang keempat, saya boleh teruskan, ya. Yang keempat inilah, ya, yang paling kritikal, akhirnya berkepayaan mencapai kesejahteraan diri. Sama slide yang Prof. Nani buka tadi, sebab kita merasakan bahawa dalam konteks Melayu, dalam konteks Islam, benda ini tak jauh beza pun. Ya, benda yang sama, lima konsep maqasid syariah itu, itulah cerita ini juga. Dan kesejahteraan yang kita nak itu semua berdasarkan ini. Tak jadi kalau kita berdasarkan kesejahteraan, kita berdasarkan satu bahagian saja, yang agamanya tak ada. Ya, dalam konteks Malaysia, dalam konteks Melayu Muslim, ya, dalam konteks agama lain pun sama juga, ya. Kehadiran peranan spiritual, kehadiran agama adalah satu yang kritikal untuk memastikan bahawa kita mendapat kesejahteraan, ya. Saya rasa saya skip sikit lajulah, ya, sebab saya rasa nak pergi pada contoh-contoh operasional. Yang saya ada 10 minit lagi, okay, 10 minit, ya. Yang ini saya boleh skip, saya rasa sama apa ni kan Ali tadi dah cerita bahawa bagaimana keterkaitan yang sangat jelas, yang sangat rapat, ya, antara konsep apa yang dikendaki dalam persatuan kesejahteraan itu dengan maqasid syariah. Ya. Dan saya tambah sedikit lagi, tadi kalau Puan Nani tadi mungkin dia mention bahawa kita lagi advance daripada UNESCO. Ya, betul. Saya sangat setuju. Ya. Dan ini gambar rajah menunjukkan bagaimana bahawa. Tetapi persoalannya, pasal apa? Penang, kan? Pasal apa dia tidak jadi secanggih dan tidak sehebat perbincangan di UNESCO dan sebagainya. Padahal kita dah ada benda yang lama. Kita punya Jerry ini dah lama. Dan kita tambah lagi tu lah. Dan abad ke-21. So benda inilah sesuatu yang untuk kita fikirkan dan kita akui bahawa kita pun bila kita katakan konsep sejahtera tadi itu, itulah yang sebenarnya bagaimana yang keempat daripada UNESCO Pillars of Learning. Ya? Learning to live together, the others. So itu tadi yang keseimbangan antara luar dan dalam, keseimbangan antara diri dan masyarakat.
Dan itulah kita terpaksa tunggu UNESCO kemukakan dia, dan kita proact reactively say that we've got this before. Jadi itu sesuatu yang mungkin kita boleh renungkan bersama, ya. Dan untuk tujuan itu sedikit, ya, sedikit saja tujuan ini, ya. Yang UNESCO pillars tadi, sesuatu yang perlu berlaku dalam kuliah, dalam kelas, dalam kelas-kelas kita, ya. Selagi kita masih lagi dalam konteks transmissive pedagogy, ya, dan yang selalu ini berlaku, yang mungkin di kalangan orang koed tidaklah mereka sedar, tapi di kalangan kuliah lain mungkin misalnya, ya, untuk menjadi murabbi guru yang transformational ini bukan senang. Dan kita tak ada training, ya. BTMC saya pun saya tak pasti, ya, bagaimana kita mendidik supaya betul-betul transformatif. Nak pula dalam zaman-zaman online, ya. Alright. Dan ini adalah komponen yang perlu berlaku. Pendidikan biasa, kalau pendidikan kesejahteraan itu, kalau dia tidak bersifat transformatif, saya rasa kita kehilangan komponen-komponen yang diperlukan, ya. Dan okey, ini adalah mendengarkan bagaimana yang sambungan yang tadi lah, ya, 41. Okey. Alright, saya quickly ada 5 minit untuk saya panjangkan terus. Okey. Dan komponennya, 4 komponen dekat luar tu dan 10 6 yang di dalam yang kita sudah biasa dengar lah, ya. Ini komponen yang perlu ada dan jelas, ya. Jerry situ dah ada kat situ, ya. Okey. Saya rasa saya skip yang this one sebab dia banyak animation sikit, ambil masa. Saya lebih nak fokus pada yang seterusnya. Ini adalah slide daripada Tansfi, bagaimana nak menunjukkan bahawa pendidikan yang ada sekarang ni tidak menjiwai sepenuhnya FPK yang kita nak. Tidak menterjemahkan hasrat tersebut. Sama ada bukan sekadar dari segi pedagoginya, tapi dari segi kontennya pun sama. Ya. Makanya, ya, yang kita perlukan adalah sejahtera education model yang saya mungkin akan cakap sedikit sekejap lagi. Ya. Dan kembalikan semula the soul in education. Yeah. Alright, saya skip this one lagi sikit, ya. Yeah. Ada 7-6 minit lagi. Dan saya tekankan, seulang baliklah, ya. Yeah. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Dan yang lebih menarik adalah kata-kata ini, ya. Yeah. To distinguish and separate the mind from the body. Dan inilah yang menjadi titik punca kenapa kemenjadian kita lebih kepada technical. We can get student with 7 A's, we can get student with 4 flat. Ya, 4H, 4.0, this list, ya, because kemenjadian itu tidak ada, ya. So ini contohnya. Dan dalam Islam, ya, ini sesuatu konsep itu ada keseimbangan, ya, antara dunia dan akhirat. Dan dalam hadis Rasulullah SAW, walaupun sekejap lagi nak kiamat pun kita tetap juga kena tanam bumi, ya, menunjukkan bahawa biar ada keseimbangan walaupun dah hujung tebing dah pun, tapi hadis mengatakan bahawa tetap perlu ada keseimbangan, ya. Ya. Pertama, apa yang berlaku adalah, ya, dalam konteks untuk memastikan bahawa falsafah pendidikan itu selari dengan sejahtera ataupun sejahtera itu menjadi lebih contemporary dan menarik, kita sudah mula perkenalkan, ya. Dr. Syaila adalah bosnya di sini, bagaimana memperkenalkan konsep subjek falsafah pendidikan dan isu semasa. Dan secara direct, ya, yang dimasukkan di sini adalah komponen perkataan sejahtera itu adalah satu komponen yang sangat penting. Ya, sebab kita nak memastikan bahawa konteks perbincangan falsafah di Malaysia itu ada rujukannya, ada pegangannya, dan pegangan kita adalah salah satu pegangannya itu adalah konsep sejahtera. Dan ini menjadikan bahawa orang lebih faham, pelajar lebih faham apa sebenarnya makna sejahtera yang duduk ucap selam sejahtera tu, yang duduk tengok klinik sejahtera dan sebagainya, ya. Dan ini saya rasa satu usaha yang sangat murni yang memberi perubahan yang sangat besar. Dan insyaAllah kita akan lihat hasilnya kemudian bagaimana. Contohnya, sekejap lagi saya akan share kalau sempat, ada satu video bagaimana pelajar Zainal. Line is breaking.
project ataupun kuliah tentang sejahtera. Ada gambar Dr. Saila di situ. Bagaimana konsep falsafah yang saya nak highlight ini adalah perkataan dengan slowly lah, ya. Dari sedari tengok, ya, di bawah tu ni ada boleh pergi dalam konteks falsafah dengan lebih. Ya, okay, better. Alright, ya. Yang kita nak ketengahkan di sini adalah bagaimana khusus falsafah dan isu semasa ini. Alhamdulillah, kita berjaya meletakkan perkataan sejahtera itu sebagai salah satu tumpuan utama. Dan kalau kita perhatikan apa yang berlaku di peringkat APTA pun sekarang ini, makin banyak perbincangan yang mengaitkan antara falsafah pendidikan itu dan sejahtera. Dan insyaAllah, slowly, perkataan sejahtera ini akan menjadi lebih seksi di masa-masa mendatang. Seksi dalam konteks untuk kita memberikan pemahaman yang lebih besar, ya. Dan kita memastikan bahawa ini benar-benar berlaku dalam subjek tersebut, kerana kita tahu orang yang kuat falsafahnya insya-Allah ya akan lebih kuat karakter dan pemahamannya, tapi kita perlu ikat dia dengan perkataan sejahtera supaya dia lebih mengerti dalam konteks kita sendiri, ya. Saya quickly, ya, kalau ini, tapi mungkin sekejap sajalah, mungkin boleh tengok, ya. Good evening everyone and welcome to our assignment presentation for the court. Good evening everyone and brother Osama. Oh, tak jadi ya? Tak jadi. Tak apalah. Okey, tak apa-apa. Sebenarnya video tadi yang saya nak tunjukkan adalah bagaimana pelajar UPM yang diberikan kurikulum tadi tu, yang diberikan kuliah tadi, alhamdulillah, bila kita tengok, dan pelajar UPM ni bukan pelajar Malaysia ni. Ni cerita pelajar international. Yang kita berikan gambaran tentang apakah dia sejahtera. Maknanya, menjadi dan boleh kalau kita nak memastikan bahawa pelajar ini betul-betul faham apa makna sejahtera. Tapi gaya penyampaian tu kena ubah dia caranya lah, ya. Kita perlu kaitkan dengan perkara-perkara yang semasa. Dan insyaAllah, the last 2-3 minutes, I will go quickly, ya, apa yang kita cuba buat, operasikan di peringkat seterusnya adalah kita cuba letak perkataan sejahtera itu dalam konteks yang sebelum ni kita pun tak pasti dan tidak pernah bincangkan. Ya, misalnya yang pertama itu dah biasalah, ya. Sejahtera dalam konteks model pembangunan. Kita biasa dari segi karakter dan sebagainya, tetapi kita tidak pernah letakkan dia dalam konteks model pembangunan. Lepas tu kita letakkan dalam pendidikan, okey, ini dah biasa kita bincang, ya. Dalam Islam pun dah ada, yang ini ada, ya. Dalam neraca Quran, ya, satu yang belum banyak kita bincangkan lagi. Dan kemudian dari segi sains dan segi pentadbirannya bagaimana? Perkataan sejahtera itu bagaimana segi pentadbirannya, ya. Kemudian dalam sainsnya, dalam sastranya, dan dalam realiti pentadbiran lokal, kerajaan tempatan dan dalam ilmu peribumi dan juga yang model ini di negara lain, ya. Dan seterusnya, alhamdulillah, ya, sekarang ini ada satu projek yang saya rasa menarik, ya. Bagaimana ke-10 sekolah ini, ya, sedang membincangkan bagaimana kita boleh buat satu model baru, satu modul baru yang kita panggil sekolah sejahtera. Ya, maknanya di sini menggunakan pendekatan yang saya akan share sedikit banyak nanti kemudian kalau sempat, ya, bagaimana sekolah yang kita tahu bahawa the top 10 school SGE ni, School Global Excellence ni, sekarang ni menunjukkan minat bahawa tidak cukup sekadar academic excellence saja, dan dia tahu Jerry itu bukan sekadar 15A berapa A lah dalam SPM, tapi ada komponen sahsiah, ada komponen spirituality yang perlu diketengahkan. Dan dia nak menamakan sekolah ini pun memang kita setuju untuk namakan dia sekolah sejahtera. Ya, akan ada insyaAllah. Kita doalah semoga benda ini berjadi. Dan ini menjadikan showcase yang lebih menarik. Bagaimana kurikulum dan falsafah pendidikan itu kita terjemahkan dalam konteks yang lebih semasa. Ya, dan lebih menarik untuk dilihat sebagai dalam konteks pelaksanaannya. Dan juga di sekolah rendah pun, ya, kalau siapa biasa dengan tokatsu, ya, tokubetsu katsudo, sebab Suhailam cakap di pun tadi, kan. So ini adalah program di mana penekanan, kita pun tahu nilai-nilai yang ditekankan di Jepun, ya, falsafah pendidikan tadi, konsep ikigai tadi itu, ya, kita percaya bahawa dia datang daripada tokatsu, dan kita sekarang ini pun sudah dilaksanakan di Malaysia, ya, di bawah program makmur. So ini yang saya katakan bahawa bagaimana kita mengoperasikan benda ni, dan kita perlu ketengahkan
program-program ini supaya orang lihat bahawa perbincangan tentang sejahtera tidak terhenti di setakat perbincangan dari segi falsafahnya saja. Ya, pelaksanaannya praktikalnya dah ada. InsyaAllah kita perlu tambah baik. Kita jalan, ya, sentuh dia, run. Ya, jadi itu yang perlu diketengahkan dan akhirnya dalam konteks UIA saya rasa ni dah cukup minit. 2 minit lagi betul saya lah. Ya, vision and mission kita tahu ini vision dan mission dia dan tak boleh larilah ya sejahtera akademik Kerembuan. Ya, but as we know a framework is something as that is serving as a framework. The challenge would be in the details of it. The devils is in the detail and the devils is in the operationalization of it. Ya, kita boleh ada banyak kerangka daripada satu kerangka ke satu kerangka, tetapi pelaksanaannya itu yang mencabar, yang kadang-kadang dia akan balik kepada asal kerana kita gagal dalam pelaksanaannya. Ya, kita ada banyak framework, tapi bagaimana menterjemahkan itu kepada action dan dan operation itu yang mencabarnya. Ya. Dan kita setuju di UIA memang tujuan kita ya, positioning sejahtera as a new purpose of education. Dan saya rasa insyaAllah dengan apa yang berlaku tadi sedikit sebanyak kita sudah mula menggambar, boleh merasakan bahawa sejahtera semakin mendapat tempat dari segi pelaksanaan dalam konteks yang pelbagai, ya, bukan sahaja pendidikan. Dan ini framework yang kita tahulah ya, sejahtera academic framework, bagaimana kita nak memastikan komponen JERI itu berlaku daripada mahalah kepada kelas, daripada Monday Friday to Saturday Sunday adalah dua benda yang bertemu, bukan benda dua yang berbeza ya. Dan ini antara kita punya perbincangan dulu Dr. Zaila bila kita bincang tentang insan sejahtera, dan ini benda-benda yang kita cuba angkat, bagaimana kita cari persamaan, bagaimana kita perkukuhkan ya. Dan kita tahu secara towards the end ya, ini empat perkara yang saya rasa tak lari ya. Asasnya adalah falsafah pendidikan, dan maka kita lihatlah SAF satu, sustainability satu, sejahtera satu, dan akhirnya the preferred scenario is so much referring to sejahtera. Ya, jadi maknanya sekarang yang nak saya gambarkan bahawa sebenarnya kita dah tak ada masa untuk, I mean, kita perlu menterjemahkan ini. Kita perlu betul-betul mengoperasikan dan kita tambah baiklah daripada apa yang kita operasikan di bawah sana. Ya. Dan kita juga ada, kepada mungkin yang belum maklum, ya, kita ada subjek yang namanya sejahtera leadership. Ya, kita ada last time, last two semesters, ada 12 orang pelajar yang sudah ambil subjek ini dalam sebahagian daripada MBA. Ya, dengan mengenengahkan lebih kefahaman tentang konsep sejahtera. Dan juga di peringkat UNGS, di peringkat pelajar first year, kita ada subjek ini, Dr. Saila pun salah seorang pengajarnya, adalah subjek sustainable development. Dalam satu komponen ini ialah kita ketengahkan secara terus konsep sejahtera sebagai local concept of sustainable development. Ya. Dan hasilnya, alhamdulillah, ya, kita melihat agak menarik perbezaan dan hasil yang kita boleh dapat di kalangan pelajar mengambil subjek ini. Ya. Dan kita tengok pelajar sudah mula mempersoalkan sejahterakan kita, bagaimana sejahtera yang perlu yang dimaksudkan Islamik dan tidak Islamik. Ini perbincangan yang perlu kita ketengahkan dan kita nak berlaku. Bukan sekadar menunjuk ia sebagai satu falsafah yang perlu dilihat sebagai dari segi filosofer, tetapi terjemahkan dia dan tengok bagaimana respons pelajar-pelajar terhadap isu tersebut. Dan insyaAllah, the internalization of the meaning of sejahtera will take place. Ya? Saya go quickly, ini hasilnya. Dan dari segi penyelidikan pun kita sudah mula mengenengahkan. Ya? Dari segi bila kita kata penyelidikan untuk kesejahteraan itu, apa asasnya? 4A mesti ada. Ya? Appropriateness, affordability, accessibility, availability. Ini benda yang perlu ada. Dan community engagement pun perlu ada juga. Maksudnya tiga tadi perlu ada. Pendidikan, teaching learning sudah dah tunjukkan. Penyelidikan dan libat sama, ya, community engagement pun perlu melihat perkara kesejahteraan ini sebagai suatu asas supaya kita boleh kaitkan perubahan-perubahan lain. Ya. Ini adalah gambar jiran sebelah rumah kita, jiran tepi pagar kita. Dan kita jadikan, ya, Tan Sri pun menamakan kampung ini somehow kampung sejahtera. Bukan apa, kerana kita nak menterjemahkan, ya, falsafah pendidikan kesejahteraan untuk kesejahteraan itu dalam aksinya, dalam in action. Dan cabaran itu kita tangani bersama dan insyaAllah itulah hasil pembelajaran kita. Dan yang akhir sekali yang nak saya ketengahkan adalah the latest discussion is we are in the discussion of setting up Sejahtera College. Dan Sejahtera College ini adalah
menggunakan kurikulum pendidikan yang dikongsikan oleh Dr. Hasni yang memperkenalkan model AHES yang agak terkenal lah dengan sekolah ADNI dia, ya. Dan kita sekarang ini dalam konteks perbincangan, jadi sekolah sejahtera tadi itu akan menggunakan model ini dan perkataan sejahtera itu akan menjadi asasnya sejahtera sekolah, sejahtera dan sejahtera college, ya. Dan ini adalah perkara-perkara yang saya rasa nak menunjukkan bahawa kita sudah sampai peringkat di mana yang lebih kritikal sekarang ini, ya, after 30 years of having it on that discussion, we need to move on to the very detail of the operationalization of it, ya. Kerana apa? Sebab di luar pagar sana dinamika sejahtera sudah jauh ke depan, tetapi di dalam pagar kita masih lagi agak laksanakan begini, bagaimana untuk membina kerangka yang menambahkan itu dan ini, ya. Padahal waktu yang sama kita perlukan adalah bagaimana terus melaksanakan ini, ya. Dan jadi pada saya rumuskan bahawa ini masa untuk kita tindakan dan penambahbaikan, bukan masa untuk kita mengumpulkan daripada kerangka one framework to another framework, ya. What we need now is the work and the action. So saya mohon maaf kalau ada kasar bahasa, saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Danyal atas perbincangan yang sangat menarik. Saya rasa perkongsian ilmu yang menunjukkan pelbagai kerangka dan usaha untuk mengoperasikan konsep sejahtera, supaya tidak hanya menjadi satu kenyataan dalam tulisan saja. Saya kira kita tidak ada soalan setakat ini sebab kita mengalami masalah teknikal dalam live streaming tadi. Okey. Jadi saya kira sebab itu kita tidak dapat mengumpul soalan daripada para pendengar. Okey. Walau bagaimanapun, berdasarkan syarahan Prof. Dr. Rosnani dan juga Prof. Mariatul Zainal, ada beberapa isu yang telah dibangkitkan yang saya kira perlu kita bincangkan di sini untuk mencari atau mencari jawapan, kenapa atau cara penyelesaian lah. Okey. Di antaranya kalau kita lihat tadi yang telah dibangkitkan, Profesor ini pun juga ada membangkitkan tadi tentang bagaimana di IPT contohnya ataupun arus tertuju kita yang kita kira mungkin jauh tersasar daripada FPK, okay, matlamat FPK. Dan kita juga lihat bagaimana Dr. Zainal telah membangkitkan beberapa isu mengapa kita harus hanya bercakap dari segi abstrak sahaja. Manakah hasil yang kita boleh lihat? Sebenarnya Profesor ni ada membicarakan perkara tersebut. Mungkin Profesor ni boleh ulas sedikit tentang apa yang telah dibangkitkan oleh Dr. Zainal, Prof. Dibangkitkan Dr. Zainal yang tersasar. Why not? Mengapa kita perlu break away from discussing about the philosophy and style. Mm-hmm. Yeah. Saya ingat ada sikit masalah. Seperti saya kata tadi, 1998 ya, merupakan satu detik yang bersejarah negara ini, di mana kita lihat kesungguhan itu terhenti selepas, sebab dianggap FPK ini sebagai satu perubahan politik, bukan perubahan falsafah. Berlaku dan perkara itu terhenti di situ saja. Ya. Tapi masalahnya juga ada kaitan dengan pemahaman, pemahaman guru-guru dan juga pensyarah terhadap falsafah itu sendiri. Ya. Umpamanya, apabila ia mula dilaksanakan tahun 89 gitu ya, 88, ya, guru diminta mencatatkan apakah nilai yang dia ingin terapkan dalam kelasnya. Padahal sebenarnya seperti kita kata, nilai ini bukan satu yang kita cakap secara teori. Nilai adalah satu yang kita buat. Kita tunjuk example, ya. Jadi, tapi penekannya daripada penulisan dalam buku rancangan mengajar guru. Jadi, ya, itu ada kebaikannya dalam arti kata adalah usaha untuk
menyebut nilai tersebut dan memahamkan pelajar tentang nilai tersebut. Tapi kadang-kadang ia hanya sepintas lalu. Ya. Kemudian kalaupun kita lihat pengajaran moral dan juga pengajaran pendidikan Islam berkaitan dengan akhlak, ya. Mungkin dalam konteks pendidikan moral yang sepatutnya diajarkan nilai-nilai ini, ia diajar cara lama. Bukan cara, kalau kita lihat dari segi konteks saya fikir ini, dia patut menggunakan cara yang dia bukan perubahan konten saja, tapi perubahan metodologi. Jadi kita kata daripada teacher centered kepada learner centered, daripada passive kepada active. Ya. Tapi guru mengajar masih seolah untuk menyediakan pelajar untuk peperiksaan. Jadi yang ditekankan adalah teori. Pendidikan moral pun mereka menghafaz. Ya. Jawapan-jawapan untuk peperiksaan. There's only one answer. So perkara ini that you know you can boleh nyatakan ini dalam bentuk bertulis dalam peperiksaan. Tapi itu bukan matlamat pendidikan moral atau pendidikan akhlak. Matlamatnya ialah ada transformasi dalam diri murid. Jadi metodnya saya tak betul. Kalau kita lihat falsafah moral ataupun pendidikan moral, pendidikan akhlak, ya, kita nak tekankan kepada pelajar itu berfikir. Dia berfikir dan dia dapat sendiri melihat kebaikan benda yang nak dilakukannya. Dia menilai sendiri, menimbang sendiri. At the end of it, kita nakkan seorang pelajar yang wise, yang bijaksana. Dia tahu perbuatan ni tak betul, dia tak buat. Dia boleh reenact the action sebelum dia laksanakan. Ya? Nah, jadi sebab itu perkara ni tidak berlaku sebab kita masih fokus pada peperiksaan. Kita tak ubah metod mengajar. Sebab itu yang saya ketengahkan pedagogi hikmah yang berbentuk inquiry philosophical. Maknanya dia akan banyak bertanya tentang kenapa, bukti, kritikan, ya, dan sebagainya. Supaya dia boleh memikirkan sendiri. Maknanya kita mengajar pelajar untuk berfikir secara critical, kreatif, collaborative, communicative, caring. Ya. Jadi kita kena ajar pelajar ni. Tapi bukan kita yang sogokkan pada dia. Tapi dia come up with the conclusion. Dia come up with the action. Nah, jadi bila pelajar bertanggungjawab mencari solution, ya, maknanya dia akan rasa terpanggil untuk melaksanakannya. Sebab dia dah sendiri faham. Ya. Jadi itu satu punca. Kedua ialah kita tak memberi ruang dalam kurikulum kita untuk mengambil berat sebagai part of the curriculum. Kita panggil co-curriculum. So dia mungkin datang petang Sabtu atau petang Rabu, ya, atau petang Khamis, ya. Tapi dia tak consider this as part of the curriculum. Yang berbeza dengan yang saya tengok tadi, Dr. Zainab tunjukkan buku Tokatsu tu. Kawan saya yang tulis tu Royoko Sunoshi dengan kawan-kawan dia lah, tapi dia chief editor. Dia kalau di Jepun sendiri mereka laksanakan, mereka tak cakap. Dia ada moral education. The moral education dia bukan bercakap. Moral education dia nak kerjasama masa makan, kerjasama masa cuci tandas, cuci lantai, cuci bilik, semua bersama-sama. Nak pergi sekolah pun, seorang pergi ke rumah rakan yang kedua, rakan kedua pergi ke rakan ketiga. Akhirnya mereka sama-sama pergi dalam tu seorang ketua pergi sekolah. Jadi dia ada budaya yang sudah lama, ya, dan budaya inilah membantu mereka. Kita ada budaya dulu, budaya gotong royong. Tapi gotong royong sudah mati dengan adanya catering dan sebagainya, kan. Budaya gotong royong tak ada lagi, ya. Bila kita gotong royong. Sepatutnya kita boleh gotong royong kat sekolah tu. Okey, kita bersihkan sekolah gotong royong. Jadi maknanya jadi kita menghidupkan semula gotong royong, tapi kita tak ada gotong royong lagi. Orang menganggap itu kotor, wasting time. Time ni cuma untuk periksa saja. Jadi this is the wrong concept of education. Jadi kalau kita lihat pula pada pendidikan tinggi, pengajian tinggi, saya ingat perkara yang sama berlaku. Ya. Jadi maknanya there's not much emphasis on student boleh berfikir sendiri secara kritis dan kreatif, ya. Melahirkan orang yang bijak, ya, bijaksana, ya. Tapi lebih kepada sekarang ni employability, keboleh pasaran.
This is what we mean by loss of the soul. Yeah. How Harvard, a great institution, lost its soul. Kalau dia pun fokus kepada kebolehpasaran. Jadi apa maknanya education? Kalau kita nakkan education to be vocational, mana ada intellectual development? Yeah. Maknanya dia patut ada intellectual development to solve society's problem. Pergi universiti bukan nak. If that is the case, I will tell you that in the future there's no need for university. Sebab sekarang ni mahasiswa sendiri dah merasakan bahawa there is no return to investment in education. Mereka bayar harga yang mahal untuk pendidikan, tapi bila mereka tamat, mereka tak dapat kerja. Sebab kerja yang ada hari ini tak sama dengan kerja zaman dahulu. Kerja sekarang ini banyak bergantung pada digital ni, and then your own initiative, your creativity. Jadi kalau you mengharapkan training at the university for a job, dia jadi macam vocational institution. And that job is not there anymore when you graduate. So it's useless to train a person for a job today. Saya boleh bayangkan zaman akan datang ni, hanya berapa bidang tertentu saja yang akan ditawarkan di universiti. Sebagai perubatan, ya, perguruan mungkin, undang-undang. Tapi yang lain tu darjah sendirilah dengan adanya YouTube, adanya digital learning ni. Ya. Jadi education has to come back to its meaning di universiti tadi. Ya. Maknanya terpaksa jadi macam apa yang disarankan oleh Plato, it is elitist. Bila education is elitist, only a few people qualified to be the philosopher king. Oh, Farabi kata philosopher king prophet. Yeah? Not everybody qualified to become philosopher king prophet. So that's why dia ada dia punya testing ground at UPSR, PMR, SPM, STPM, all these are sorting machines. You are not meant for that, but you still go. It's just a waste of time for you. So that's why it might be then elitist is the way. Go back to elitism and the rest go to find your own. Be creative in whatever ability and capability you have. So this is where I feel that with the digital and technology online learning today, education is going to be like in the early years of human being. Kita sendiri mencari guru. Macam Musya Abdullah, dia nak belajar bahasa Melayu, dia macam mengaji dulu. Nak belajar bahasa Melayu, dia cari guru dia. Same as what was it was in the 7th century or 8th century. Kita nak belajar sebelum penubuhan madrasah, waktu Nizamul Mulk, ya. Yeah? Kita pergi cari guru sendiri. So today this thing will happen. Ya. Yeah? With YouTube, internet dan sebagainya. Except kalau nak jadi medical doctor lah ya, in the training ya. But nak jadi business people, you find somebody to apprentice with. And then you're not wasting your time. So this is what I think the future will be like also lah. It's good also in a sense. Okay, terima kasih Prof. Okay, Dr. Zainal, are you still here? Lagi tak? Masih bersama kami Dr. Zainal. Kau tak nampak dah. Hilang dah. Ada katanya. Mungkin Luzana boleh cakap sikit bagaimana kita nak sebab tadi Prof pun disampaikan. Ada. But I'm on the move, so I can still answer. Okay, oh. Okay, sentiasa. Bagaimana kita nak move our student daripada focus so much on grades and employability ni. We want to engage them kan. I mean at the end of the day, kita tak nak, we do not want the education to lose their soul. So bagaimana kita nak move pelajar-pelajar kita ni? Okay. Yeah. Saya rasa seperti yang saya cuba contohkan tadi bahawa subjek yang UNGS tu walaupun kecil, tetapi apa yang kita nak buktikan bahawa berdasarkan sejahtera academic framework yang kita ada tu, bagaimana kita terjemahkan dia, operationalize-kan dia adalah dari segi kuliah-kuliah, ya. Kuliah yang mana dia gabung jalinkan antara formal dan non-formal education. Sebab salah satu puncanya adalah apabila formal education itu tidak digabungkan dengan keperluan untuk memastikan sasiah terbina. Maksudnya unsur-unsur yang Prof Nani cakap tadi itu, selain daripada intellectual tu, yang lain tu tidak dimasukkan sekali. Tapi kita sekarang ni sedang melawan arus gergasi yang sangat besar. Maksudnya masih lagi exam oriented, masih lagi yang mengejar CGPA, masih lagi yang mengejar GOT, graded on time. Jadi selagi kita tidak reorientation, sebab itu dalam ESD
dia punya makna je adalah education for sustainable development tu komponen utamanya adalah reorientation of education combining the formal and non-formal education. Yeah. Jadi kalau saya nampak subjek yang kita ajar ni, yeah, Dr. Syaila, UNGS, dia tak ada exam sebab kita rasa kadang-kadang assessment yang sedang berlaku sekarang ini tidak menggalakkan pembentukan sasiah yang sejahtera. Tidak menyumbang kepada mengembalikan soul. Yeah, sebab dia dah boleh cari jawapan. Yeah, tak perlu lagi. Dia dah boleh pakai Google, dah boleh dapat jawapan. Kenapa perlu nak masuk kelas? Yeah, itu pertama. Tetapi soalan exam kita pula masih lagi perlu diwarnakan. Peringkat satu, belum mesti, peringkat satu mesti ada description. Peringkat dua mesti ada demonstrate. Peringkat tiga mesti ada analyze. So, benda-benda yang, I mean, one of the critique of on Rogers is that can we, is learning hierarchical. So, benda-benda begini yang masih berlaku. Sebab tu, yeah, the empowerment, the flexibility, the innovation, the accountability. Dan insyaAllah, saya rasa yang perlu dibuat adalah subjek ni kita showcasekan. Sebab tu sekarang ni, apa yang berlaku subjek UNGS 101 ni, kita nak bukukan dia supaya kita tunjukkan bahawa ini mungkin salah satu cara bagaimana kita nak kedepankan. Nak tunjukkan bahawa bila kita cakap FPK in action itu sebenarnya macam mana. Dan sebahagian daripada itu pada saya lah. Ya, saya belong to mazhab yang percaya bahawa campakkan student ini ke komuniti, insyaAllah pandailah dia. Eh, bahagian sebahagian besar daripada sasiah itu akan terbina lah. Jadi rumusan saya adalah apa yang diperlukan bagaimanalah kita kena ubah subjek yang kita offer ni. Course yang kita ubah ni kalau kita bagi secara lama, maknanya dia masih lagi activity circle dia tidak. Saya bagi contoh lah ya, di Jepun misalnya, 7 tahun saya dekat sana. Saya perhatikan bila saya ajar 2 semester subjek cross communication, cross culture communication, budak tahun 2 ya. Dia tak kisah dah technical tu, subjek technical, dari segi technical, dari segi intellectual dia tak berapa berat sangat. Yang dia beratkan adalah dia punya circle society. Circle society tu berlaku setiap satu ahad. Yang itu yang membentuk nilai dia. Dia dapat masuk universiti dah selesai. Lepas tu dah tak ada lagi dah CGPA, dah tak ada lagi dah pertandingan, dah dapat fourth flag dan sebagainya, tak ada. Yang ditekankan adalah bagaimana sumbangan dia pada komuniti. Jadi saya tak rasa, saya rasa cara pada saya lah, saya percaya pada kena ubah subjek yang kita ada. Itu dulu jawapan saya, Dr. Suhaila, Tuan Moderator. Terima kasih Dr. Zainal. Jawapan yang salah dan benar. Okey, Prof, kata akhir, mungkin Prof nak buat rumusan sendiri juga. Sebelum kita akhiri kita punya syarahan yang kedua ni, bahawa masa mencemur kita okay. Saya ingat it's time to look back at the philosophy. Yeah, many things have, banyak perkara telah berlaku. Yeah, dalam sebab kita berubah ikut keadaan dunia kan, dan keadaan masyarakat juga. Tapi kalau kita perhatikan, kita kan ada some principle and some policy. Ya. Jadi sekarang ni kalau kita lihat di negara kita ini semua boleh buat. Cacam berubah, ya. Pendekkan cacam berubah. For example, ya, kalau kita betul-betul nak mengetengahkan pendekkan untuk perpaduan kepada masyarakat, ya, mesti ada satu yang bind semua sekolah ini, ya, yang membolehkan masyarakatnya bercampur. Tapi kalau kita lihat sekarang ni semua masih berasingan walaupun sudah 60 tahun merdeka. Jadi maknanya kita kalau kita meneruskan program ini seperti ini, kita tak akan mempunyai situasi macam zaman dahulu ketika sekolah Inggeris di mana pelajar berbagai kaum boleh duduk dalam satu kelas. Jadi ini berkaitan dengan FPK ini sejahtera tu. Ya. Kita boleh lihat sendiri bagaimana keadaan politik di negara kita di akhir ini, ya, sangat menakutkan. Ya, bila ditekankan berlebihan kepada perkauman, ya, agama, ya, jadi menakutkan rakyat sendiri. Jadi kita kena ada maknanya sekolah, sebab kita kata social reform kan, pembaruan pendidikan. Sekolah is the best way, tapi mesti di buat semula macam FPK ni. FPK ni dulu dibuat dengan semua kaum yang ada kan. Jadi bincang hati ke hati. Apa yang kita nak? Kita nak teruskan sistem yang ada? Ya.
kalau kita tak puas hati dengan pelaksanaan FPK ni, kita teruskan saja apa yang ada. Jadi yang kita tekankan AI IR4.0, IR5.0 ya. Tapi ini masih bukan the heart tak ada. Ya. Jadi kita kena balik. Yang penting tadi kesejahteraan tu datang mula daripada hati. Jadi kita kena pergi balik pada hati. Dan jadi saya ingat oleh itu wajar selepas 30 tahun duduk semua je kaum-kaum tertentu ni dengan wakil-wakilnya fikirkan what is the best to implement education for the best of the nation. Itu sajalah. Okay, terima kasih Prof. Yang saya dapat rumuskan di sini ya Prof, berdasarkan perbincangan kita hari ini, kita tak dapat, kita nak, dan jelaslah sebenarnya pelaksanaan tu yang banyak kelemahan. Yeah. Tapi masih lagi relevan dan semestinya kita nampak masih untuk memenuhi hasrat dalam FPK itu sendiri. Konsep insan itu masih lagi tidak dapat dicapai sepenuhnya kerana kita masih lagi in a way swayed by the other agenda, yang mana kita perlu pastikan supaya kita right on track lah, get back right on track untuk pastikan apakah sebenarnya FPK itu dan apakah cara yang terbaik untuk memenuhinya. Dan ini kita dapat lihat juga daripada perkongsian daripada Dr. Zana tadi menunjukkan bagaimana kita boleh ubah cara mengajar kita, kurikulum kita supaya kita dapat melahirkan individu yang aktif, engaging in the community yang sejahtera lah konsepnya ya. Baik, sampai setakat ini saja saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Prof. Dr. Sani Hashim dan Prof. Dr. Zana Abidin Sanusi kerana meluangkan masa bersama kita hari ini. Baik, dan juga kepada Kuliah Pendidikan dan CTT Center for Teaching Thinking kerana menganjurkan syarahan kedua falsafah pendidikan kebangsaan. Kami mohon maaf kepada para pendengar kerana live streaming tadi mempunyai beberapa masalah teknikal. Bagaimanapun kami akan buat naiklah video yang kami darah kami tentang syarahan falsafah kedua, dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di syarahan falsafah ketiga FPK tak lama lagi. Wabillahi taufiq wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Syaila, Prof. Nani. Lagi terima kasih. Terima kasih semua. Sama. Okay, assalamualaikum. Assalamualaikum.